biasalah sebelum kita mulakan sesi yang kedua ni, sembang-sembang santai ni, ada baiknya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada baiknya kita angkat tangan, hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hebat, bersama dengan sanak saudara baginda yang hebat-hebat, sahabat-sahabat baginda yang hebat-hebat, ayah saya, ayah mertua saya, atuk dan nenek-nenek saya, pakcik-pakcik dan makcik saya, sahabat-sahabat kita dalam industri, luar industri, saudara mara kita dan pejuang-pejuang Islam yang kita muliakan semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala Muhammad. Syukur alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT, puji-pujian pada Allah SWT yang Maha Agung yang terus beri kita hidayah dari sudut kita dapat bernafas, sihat, makan, minum, dapat lagi satu hari yang Allah mudahkan pada kita dan semua sahabat-sahabat kita yang masih hidup, saudara mara kita, anak-beranak kita semua. Alhamdulillah, tiada apa lain yang kita nak komplain ataupun kita nak cerita banyak-banyak. Kita nak tara tangan, kita nak komplain pun tak guna. Kita cuma angkat tangan, ucapkan syukur aja, betul eh? Okey sahabat, sebelum saya mulakan sesi topik pada hari ini, tadi saya dapat satu lagi sharing daripada suara agak slow. Agak slow. Slow ke? Kenapa slow ni? Slow ke? Slow ke? Okey. Okey tak? Mic problem ke? Alamak. Kejap. Alhamdulillah. Kejap. Testing. Suara okey tak? Ini aku dah main studio punya mic dah ni. Test suara. Testing. Okey ke? Tolong bagi feedback. Baru nohal kan? Tahu tak apa? Clear eh? Okey. Kita nak... Tadi baru saya dapat satu lagi, sharing daripada... Pembak kan? daripada Facebook yang kes viral, maksudnya kisah-kisah viral ni keluar macam mana dia orang kutuk kumpulan search iaitu main standard tahap umur orang kahwin. Amy kalau tak menyanyi berhentilah nyanyi. Wah man, panas bang, panas, tak bolehlah cakap macam tu. Loud and clear, yes. Tak bolehlah cakap macam tu. Memang aku memang bangkang lah. Benda-benda macam ni. Sebab zaman P. Ramli berlaku benda macam ni, aku tak ada bang. Ada tapi masih budak lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. So, kejap. Bu. Tolong sikit boleh? Ambilkan tilam yang belakang tu yang tolong. Belakang ni sakit lah. You lipatkan kecil macam kat kursi belakang tu tolong. Kena pelikat sakit. Boleh ke masuk dalam belakang?
Thank you. Alamak. Tak boleh gini. Tak boleh, dia kena bagi bawah. Okey. Ah. Barulah rasa okey sikit. Alhamdulillah. Okey. Tadi saya ada post dekat wall eh. Wall saya satu keratan daripada apa viral punya apa? Macam isu pasal artis kita baru-baru ni. Ha, macam bodoh dia orang ni kan pergi kutuk artis-artis veteran rock macam tu. Sahabat-sahabat aku pula tu dia orang kutuk. Tak kira lah itu Dan ke Kid ke. Janganlah kau kutuk dia orang. Janganlah kau kutuk sebelah sini pun. Dua-dua pun sahabat-sahabat kita. Jangan kutuk lah. Ha, jangan kutuk lah. Itu kalau ada, kan aku cakap semalam, kalau ada apa perselisihan faham antara dia orang berdua dalam band, tak ada siapa boleh kacau apa-apa. Betul tak? Peminat boleh cakap, boleh bagi nasihat dan bagi apa, itu fine, boleh. Tapi janganlah sampai tahap condemn macam tu bang, tak bagus. Ha, sebelah sini pun tak boleh, sebelah sini pun tak boleh lah. Ha. Saya sokong kalau peminat kata nak Din dengan Kid main balik. Saya pun sokong. Saya pun nak juga benar-benar tengok dia orang ni patah balik. Ha, bukan, tapi saya tak semestinya saya tak sokong Mang Gidal dengan Hillary bang. Saya sokong juga sebab apa? Itu dia orang sebagai session player saja, sebab ikut keadaan saja sekarang. Ha, tak perlulah jatuhkan sampai cakap apa music search dan macam orang kahwin, standard orang kahwin. Itu dah main personal bang, tak baik tau. Ha. Dah main personal sangat. Ha. Sepatutnya tak boleh lah cakap gitu. Teruskan support lah. Tak suka cakap tak suka, tapi bila bab-bab personal jadi jangan cakap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. So saya dah berhenti segmen main gitar tadi, saya dah berhenti. Ha. Kenapa masalah pasal sales ni masih belum selesai? Rasanya tak berapa elok ni. Kan? Ha. Dia orang duk upkan benda-benda viral gitu tau. So stupid lah. So not tak ada matang langsung sikap kita ni untuk nak apa? Keluarkan cerita-cerita yang macam tu. Ha. If you want to talk, if you want to argue lah. Tapi when come to personal, janganlah kita sibuk sangat benda-benda personal ni, betul tak? Ha. Apa-apa band berlaku dalam isu-isu band, daripada dulu lagi kita tak ada hak untuk nak kacau orang, rumah tangga orang mah. Bila boleh dinasihatkan bila perlu. Boleh nasihatkan bila perlu. Ha. Itu wajib lah. Siapa dia minta tolong nasihatkan, cakaplah. Ha. Sokonglah. Ha. Berbaik sangka lah. Maksudnya berbaikkan. Ha. Ha. Itu pun sahabat-sahabat. Sini pun sahabat-sahabat. So, bukan satu band aja. Banyak band dalam Malaysia ada bang. Ha. So, benda-benda gini, tak fikir logik, takkanlah benda tu strategi kan? Takkanlah jadi strategi untuk marketing pula zaman sekarang. Kecoh lah, selalu join sekali buat album. Raja Utara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita semua dengan harus COVID bang. Alhamdulillah. Amin. Amin. Saya pun boleh lepas baik dengan kakak, dengan anak-anak saya semua kena. Alhamdulillah. Allah SWT beri kesihatan, Allah SWT beri sedikit sakit. Sama-sama kita syukur, Alhamdulillah. Dan teruskan kehidupan kita seperti yang mana yang kita inginkan. Asalkan ini tidak memudaratkan orang lain, cukup. Ha. Kita boleh cakap apa saja yang kita ingin. Saya pun boleh cakap apa saja yang saya nak. You all pun boleh cakap apa saja yang you nak. Tapi kalau boleh, kita susun kata-kata yang
biar bernaslah cakap, jangan jatuhkan apa nama tu sesuatu produk ataupun band sesiapa lain yang kita rasa walaupun kita tak suka, tapi kita jangan condemn sampai tahap macam tu lah. Nak kawan-kawan kita pula, sahabat-sahabat kita, antara kita kalau tak puas hati ke gaduh ke, itu antara kita bang. Itu keluarga punya cerita, keluarga besar kita kan dalam industri. Cakap yang baik-baik je. Jaga adab, betul tak? Boleh tegur, tapi tegur cara baiklah. Takkan bila korang tak suka, korang bantai dia orang cukup-cukup, mana boleh bang? Amin. Saya ada nampak satu posting, abang ada gambar time muda dulu. Time tu jambu lah bang. Satu gambar abang pegang satu kasut rasanya. Aduh. Oh, jadi Carlos ke? Aduh. Jangan jadi Carlos lah bro. Relax lah. Tekanan babe pada Carlos ni. Dulu ada banyak kisah-kisah pergaduhan dalam band. Sampai ada penyanyi yang kena bunuh. Itulah, inilah. Itu realiti tau dalam industri tau. Carlos menyamar tu. Ambil tau. Dalam realiti kehidupan sebagai artis ataupun sebagai pemuzik dalam industri, ada banyak onak duri bang. Ada. Salah satu ialah kejatuhan band tu sendiri. Macam Empire juga. Empire Osman, Osmania. Yang satu ketiga dulu gah. Macam-macam. Bukan Carlos bang. Saya saja cakap. Yalah tu. Macam Empire Osmania yang satu ketika dulu gah besar dan powerful . Tapi jatuh juga akhirnya. Sekarang kita nak buat macam mana? Abang ada rasa ke apa yang jadi kat Amy? Okey, kejap saya baca. Jack, saya tengok ramai enjoy tengok search malam tu. Netizen yang bajet pandai je komen. Kan Jack? Okey, saya baca pula kes apa? Asnol Iskandar. Abang tak rasa ke apa yang jadi kat Amy ni kifara, apa yang dia pernah buat dulu? Okey. Macam inilah. Apa yang berlaku dekat ekspedisi kifara ke? Apa yang berlaku dekat Life Ended kifara ke? Apa yang berlaku dekat May kifara ke? Apa yang kita nak cakap? Pecah, masing-masing berpecah. Ada yang gaduh, ada yang ini, itu, ini sampai berpecah-pecah. Berpuak, satu nama, dua band. So macam mana? Kita tak boleh misjudge bang. Kita tak boleh misunderstand benda ni. Sebagai orang yang pernah duduk dalam industri ni, saya takkan nak, walaupun kadang-kadang saya tak puati dengan siapa-siapa sekalipun, tapi bila bab macam ni, saya kena jadi adil bang. Pada diri saya dan pada sahabat-sahabat saya. Saya tak anggap itu sebagai kipara. Saya anggap itu sebagai asam garam dalam band, bang. Asam garam dalam band. Kita tak boleh pergi terlampau personal sangat. Sekejap. Realitinya, peminat bengong dengan attitude Amy, bro. Saya faham benda tu. Kan saya cakap, saya faham benda tu. Saya tahu peminat marah. Itu dari sudut perasaan peminat-peminat terluka. Itu saya faham. Saya faham sangat. Tapi, jangan ambil personal. Yang tak suka. Tak apa. Tegurlah cara baik ataupun tegur. Korang nak tengok benda tu bercantum balik ke atau korang nak tengok terus berpecah je? Kita tak boleh jadi judge tau, hakim mana-mana ni. Saya pun tak boleh bang. Walaupun saya tahu apa yang berlaku dari sudut sini dan sini. Saya tahu sebab saya bersama dengan diorang, Kit dengan Din. Saya bersama dengan diorang. Tapi saya tak boleh tambah benda yang tak betul, saya tak boleh bang. Dan diorang pun masih harap, ada harapan untuk kalau boleh diorang pun nak bersatu balik. Berbaik-baik balik. Kit dengan Din tetap. Jangan tetap menghormati
nama besar tu. Dia orang pun nak bersatu juga. Tinggal lagi dalam keadaan sekarang mungkin masing-masing ada ego, ada apa? Ada pride lah, ada pride, ada macam yalah, masing-masing terluka kan. Ha. So orang luar atau pihak-pihak ketiga ni janganlah campur tangan dari sudut macam ni. Macam saya datang, saya tak boleh cakap benda yang mengapu bang. Saya tak boleh, oh Din, mungkin kau bantai je. Kau, Amy, kau bantai. Saya tak boleh gitu bang. Saya tak boleh gitu bang. Ha. Sebab apa? Waktu berlaku macam ni, saya juga menjadi saksi. Dan saya juga pernah berjumpa dengan Din dengan Kit. Saya rasa dua bulan lepas rasanya. Saya pernah duduk dengan dia orang, apa semua. Ya. Bila hati terluka ni, hati tetap terluka, tak boleh buat apa-apa bang. Sebagai satu orang sahabat, kita kena apa panggil tu? Just peluk kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, relaxkan dia orang, tenangkan dia orang. Cakap satu hari nanti insya-Allah kita sama-sama doakan yang baik-baik. Ha, betul, betul tulis. Itu yang penting sekarang, bukan tengok perbalahan yang lagi teruk. Ha, bila kita tahu benda tu dah masak, kita dah tahu benda tu dah masak, dah cukup rasa, kita tambah lagi garam, tambah lagi apa masam, masin, semua benda kita tambah. So, macam mana? Ha, saya cakap ni bukan pada band, satu band aja. Untuk semua, termasuk dengan band saya sekali. Sekiranya ada apa-apa berlaku, personally jangan campur. Personally jangan campur. Kadang-kadang, bila personal campur nanti orang terpaksa mengaitkan masing-masing tau. Dia tuduh dia, dia tuduh dia, dia angkat semua bang. Sepatutnya waktu ni lah kena kenang balik jasa-jasa masing-masing. Kit dengan Din kena kenang balik jasa Amy dengan Nasir. Nasir dengan Amy kena kenang balik jasa-jasa Din dengan Kit. Wajib bertahun-tahun. Jangan kena duduk istighfar kejap tengok. Alamak, betul lah. Din dengan Kit selama ni main sempat lagu fenomena, jadi Isabella fenomena, itu ini lagu macam jadi hit dengan sound dia orang, dengan apa dia main pattern. Alah, betul lah, kita pun buat silap, betul tak? Dan sebelah sana pun mungkin terlepas cakap satu dua kata ke, akhirnya ketuk pintu lah. Salah seorang kena rendah hati. Salah seorang kena rendah hati lah, kena ketuk pintu lah. Hello, assalamualaikum bro. Takkanlah, ini bukan cerita pasal Amy ataupun Nasir atau Kid. Antara masing-masing ni salah seorang kena pergi ketuk pintu bang. Assalamualaikum bro. Ha, waalaikumsalam, siapa tu? Buka pintu tengok, siapa yang datang? Gua lah. Peluk terus, mau minta maaf abis. Kau minta maaf bang. Kalau terpaksa nangis bang, nangis lah. Demi apa? Demi kerana band masing-masing. Kita orang Melayu bang. Kita agama Islam bang. Maaf memaafkan itu budaya kita bang. Tahu tak? Maaf memaafkan. Bukannya Kit dengan Din ada bunuh orang. Bukannya Nasir dengan Amy ada bunuh orang ke apa. Ha? Anda hati tak maksud kita kalah. Betul tu. Betul tu Ain. Ha. Betul sangat. Kalau kata betul-betul sayang band lah, salah seorang kena buat benda ni. Anggota band tu sendiri, tak kira siapa. Sebelah sini baik, sebelah sini baik. Siapa sanggup? Siapa sanggup? Siapa sanggup mulakan langkah tu? Setidak-tidaknya, siapa yang sanggup tu, band satu Malaysia pun minat tengok. Walamak, dia tu yang mulakan langkah berbaik semuanya. Wah, salut bro. So, satu kenangan terbaik dah simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha. Kalau tidak, dua peminat akan berpecah bang, pada band yang sama. Satu akan pergi pada puak ni, satu akan pergi pada puak ni. So, laga-laga kan. Maaf bang, kifara yang saya maksudkan itu bukan sebab band berpecah, tapi apa yang berlaku kepada arwah Abang Yazid masa dia masih hidup. Azrul, arwah Yazid datang rumah saya, Azrul. Dua hari duduk dengan saya. Dia datang rumah saya, makan rumah saya. Arwah ni. Dia lagi cerita dengan saya semua. Sama-sama nangis tau. Tapi itu hal rumah tangga dia orang. Saya dah set diri saya takkan campur rumah tangga orang. Saya sebagai satu sahabat,
Saya cuma boleh dengar rintihan orang saja. Saya boleh cubuk, boleh peluk dia. Cakap, bang, relax bang. Relax bang. Alah, lu kenang baliklah jasa-jasa sama-sama. Tak payahlah. Lu tak payah fikirlah. Lu tak payah fikir banyak. Nanti lu sedih, nanti lu sakit lagi teruk. Ha. Satu bila pergi jumpa orang lain cakap lu gasak aje, lu tumbuk aje, lu gaduh aje, lu tembak aje. Mana boleh gitu bang? Susah ke untuk aku nak api-apikan orang? Susah ke? Senang je bang. Tapi aku tak nak buat benda ni. Baling batu sembunyi tangan, aku tak nak buat benda ni bang. Ha. Boleh kata aku buat hari ni, besok orang buat pada aku. Macam mana aku rasa? Macam mana aku rasa? Orang buat pada family aku. Macam mana aku rasa? Ha. Sedap kan? Ngata family orang sedap je. Itulah inilah. Jatuhkan orang lain. Satu hari patah balik roda, patah balik pada kita pula. Macam mana kita rasa? Dan tak ada orang nak tolong kita waktu tu. Macam mana kita rasa? Ha. Saya cakap. Tapi benda-benda gini, saya takkan, saya takkan, saya takkan rosakkan diri saya sendiri dan persahabatan orang lain demi kerana saya nak nak viral ke. Saya tak mau bang, saya tak nak. Saya tujuan saya cakap macam ni lah, kalau dia orang tengok, biar dia orang baca betul-betul, biar dia orang tengok betul-betul, kita ni bukan ada sini untuk nak keruhkan keadaan dia orang, tak nak. Kita sahabat-sahabat bang, tahun yang sama bang, main konsert pertama yang sama bang. Terus sebagai sahabat, walaupun kadang-kadang kita tak sehaluan dari sudut musical ke, dari sudut pemahaman ke, isu rambut ke apa-apa, itu memang betul. Memang saya tak suka benda-benda ini bang. Tapi bila pak persahabatan dalam band, hormat menghormati band jasa masing-masing, saya takkan langgar benda ni. Saya tak nak. Sebab saya tahu roda tu akan pusing bang. Respek dengan sikap kawasan, tak menyembelai apa-apa pihak, tapi lebih kepada bersatu dan band bersikap keadilan. InsyaAllah, insyaAllah. Saya pernah buat konsert tribute rock untuk arwah Ayah Aziz. Apa yang dia ceritakan tu betul, memang betul Asnul, memang betul. Kita tak boleh nafikan apa yang arwah cerita, apa tak boleh nafikan. Tapi apa yang kita nak tengok ikatan silaturahim dan persaudaraan antara dia orang tu orang Melayu bang. Amy orang Melayu, Nasir orang Melayu, Kid orang Melayu, Din orang Melayu, bersahabat bertahun-tahun, orang Islam pula tu, dan kita pun orang Islam bang. Apa gunanya kita orang Islam tapi kalau kita bawa sikap macam ni, melaga-lagakan orang. Ha? Ha. Melaga-lagakan orang. Susah ke untuk saya nak laga-lagakan orang? Susah ke? Kacang bang. Saya hembus sana, saya hembus sini, saya bantai sana, saya bantai sini. Lepas tu saya buat tak tahu, saya lagi. Itu sebab saya buat benda-benda gini bang. Saya cakap live, saya cakap sorang-sorang je. Depan korang. Saya ada keluarga bang. Saya ada band saya sendiri. Ha. Saya sanggup ke tengok band saya orang naya macam ni? Saya tak sanggup. So jangan buat band orang lain. Ha. Benda benar cakap benar. Isu rambut aku tak suka bang. Dulu aku tak suka diorang pasal diorang tembak isu rambut. Dan semua orang jadi susah. Itu memang aku tak suka. Aku cakap depan korang. Terus terang aku cakap. Ha. Tapi benda macam ni, aku tak boleh bang. Aku tak boleh adakan sikap baling batu sembunyi tangan. Aku tak boleh bang. Ha. Aku bukan nak jadi baik atau aku nak tunjuk poyo aku. Bukan bang. Bukan. Aku tak heran pun orang nak kutuk aku. Aku tak heran bang. Tapi ini memang aku tak boleh buat. Aku tak boleh. Siapa yang cakap salah, aku terpaksa cakap bang. Jangan. Korang semua orang baik-baik. Betul tak? Korang semua orang baik-baik. Berapa korang ikut netizen-netizen yang cakap ikut perasaan tu? Kita faham dia orang rasa down sebab band bergolak dan sebagainya. Kita faham tu. Saya tak nafikan itu hak dia orang untuk rasa down.
sebab dia sayang band tu ataupun band lain dan sebagainya. Tapi laki bini lidah tergigit bang, lidah lagi tergigit ni kan macam mana? Ha, bagilah masa setengah orang. Bila laki bini cerai, dia kena masa duduk asing 2-3 bulan. Apa? Faham balik. Alamak, suami aku sebenarnya baik tau. Dia tak pernah tinggalkan aku. Dia tak pernah makan, minum, dia selalu bagi. Ha, itulah dia. Tapi kalau sahabat, dia akan jumpa. Sahabat bini dia, perempuan pun akan jumpa dengan perempuan tu akan cakap, hey, Mila, engkau lupa Jasudin ke? Dia ni dulu kerja susah-susah. Ha? Bagi kau makan anak-beranak, hujan panas kerja siang malam. Seorang sahabat kena cakap macam tu, bagi dia faham. Oh ya, yeah. Alamak, aku ikut nafsu, aku marah punya pasal. Aku merajuk. Ha, tak dapat baju ni, aku belah je macam tu. Tak dapat tengok wayang dengan kawan-kawan, aku belah macam tu. Nampak tak? Kadang-kadang isu remeh-temeh bang. Kita pula datang, kita kena cakap yang baik-baik lah. Ha, macam Din dengan Kid. Aku sendiri tahulah bang. Aku sendiri tahu. Macam mana susah Din dengan Kid bersama dengan Serge. Aku sendiri tahu. Aku pun tahu macam mana dia orang duduk dalam band diam aja, ikut aja apa arahan, ikut aja law. Dia orang tak melawan mah. Aku tahu Din dengan Kid macam mana. Dia orang jenis orang yang baik. Itu perangai lain tu aku tak nak ambil tahulah. Semua orang ada perangai buruk lah bang. Tak payah ceritalah benda-benda gini. Sebenarnya tak boleh cerita benda-benda gini. Cerita baik-baik je. Cuma bagi aku, yang baiknya ialah Kid dengan Din dah bagi sentuhan-sentuhan berbisa diorang untuk search. Itu nombor satu baik. Lepas itu baru perangai, apa ke tak melawan, dengar cakap, suruh datang praktis, datang, suruh pergi show, pergi, suruh bertahun-tahun, 30 lebih tahun bang, gila ke? Aku duduk dalam satu band 40 tahun bang. Ha. 40 tahun lebih, 81 sekarang. Satu band je. Ha. Selain-lain semua session, tapi main satu band je. Sampai sekarang. Aku faham lah benda tu. Abang Hussein dengan kita macam mana. Kerja siang malam, bantu anak isteri, buat kerja kat luar. Walaupun dia tak duduk industri, dia terpaksa sara anak bini dia makan. Dia terpaksa. Ha. Bila ada band, ada persembahan atau show, dia datang. Ha, macam tu juga Din dengan Kid. Tahu tak? Diorang dah bagi the best sentuhan-sentuhan diorang. Korang tahulah. Korang peminat-peminat search apa. Korang dah tahu kan macam mana lagu Isabella, macam mana Kid solo dengan baik, dengan penuh jiwa raga dia main. Tahu tak? Lepas tu Din main dengan rhythm-rhythm yang dia buat untuk apa, bagi satu sentuhan untuk dikenali, search dikenali sebab benda-benda gitu. Amy dengan cara dia, Nasir dengan cara dia, abang main drum dengan cara dia. Kadang-kadang penting pun keliru bang. Yang pun sana cakap ini, cakap gini, yang sini cakap. Itu je hari-hari. Kita jangan ikut perasaan sebenarnya. Kita dah matang bang. Kita dah, umur kita dah berapa? Korang umur dah berapa? 40 lebih pun dah matang. 30 lebih pun dah matang. Ha, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Kalau kita buat baik berpada-pada, kita bukan Nabi bang. Nabi maksum bang, kita bukan. Cakap senang. Kita semua buat salah apa? Tahu tak? Apa salahnya kita mengaku, alamak gua buat silap Habib. Macam saya lepas saya cakap apa-apa kan. Betul, engkau tak merugi, betul. Saya lepas saya cakap malam-malam, saya akan apa, saya akan minta maaf. Sahabat-sahabat maafkan saya tersilap cakap. Kenapa? Kenapa saya harus cakap? Padahal saya tak cakap silap pun. Tapi saya harus cakap sebab saya kadang-kadang terlepas cakap. Terkasar bahasa, saya ikut perasaan saya naik sikit, saya turun rembat je. Itu cara saya lah. Ha, mungkin tengah orang ustaz dia cakap, Assalamualaikum, apa khabar dik? Ha, itu cara dia. Tapi saya dengan cara saya macam ni. So saya yakin yang saya buat silap. Saya minta maaf lah. Betul tak?
turunkan ego dan buang ego tu. Penting dan tak pun berdosa. Betul tak? Betul. Itu tepat sekali. Ego yang bunuh kita nanti, bang. Manusia pasti ada peluang. Bagilah peluang tu. Betul. Sokong. Macam pasal ni lah saya suka sembang ke arah kebaikan, ke arah positif. Nanti dapat jawapan-jawapan daripada korang semua positif. Cuba kalau aku start pun negatif, bang. Aku tahu korang mesti standby, nak tikam aja, nak ganyang aja. Tapi kalau aku yang sebagai satu orang yang buka forum ni, aku sendiri tak nak susun kata, aku pergi tembak. Macam mana orang, bang? Hasnul, manusia ni marah 5 minit je. Sebenarnya ego, kan? Sebelum tidur, kita minta maaf dan maafkan orang lain. Betul tu, Alik? Ha, so, saya syorkan lah. Kalau band search ni dengar apa yang saya cakap sekarang, tak kira lah Nasir ke, Amy ke, Din ke, Kid ke, tak kira lah. Ini saya cakap lah. Saya cakap ni umum untuk semua. Kalau masing-masing sanggup buang ego masing-masing, seorang kena ambil langkah tu. Tak guna menuduh masing-masing dekat TV ataupun dekat YouTube. Tak guna. Benda akan jadi lagi teruk. Sebab apa? Followers masing-masing akan lagi siram api, bang. Siram minyak. Oh, engkau tiba aja. Engkau tak datang. Engkau belah. Engkau tiba aja. Masing-masing. Saya tengok dalam komen. Yang pro Kid dengan Din, tembak cukup-cukup. Yang Din ni pro Nasir dengan Amy, tembak cukup-cukup. Tak salah gitu, bang. Kau orang kata kau sayang band tu. Macam gini ke? Macam gini ke? Sekiranya apa yang berlaku dengan adik-adik kita ataupun kawan-kawan kita berlaku, isteri bergaduh dengan kawan ke apa, kita buat apa, bang? Siram minyak lagi? Tak ada. Kita kena support lah. Ceritalah baik-baik. Ceritalah benda baik-baik. Betul tak? Ni nanti bulan baik nak datang. Doakan. Betul tu hari-hari. Mana tahu dia orang pergi terawih, jumpa sama-sama kat masjid. Din jumpa Amy ke, Amy jumpa Kid ke, jumpa Nasir ke. Sama-sama bersalaman. Peluk-peluk-peluk. Mana tahu? Lepas tu lusa tengok dia orang gambar sama-sama. Tengah makan, sarapan, tengah buka puasa ke. Barulah cerita best, betul tak? Barulah nampak positif. Itu pasal jangan berhenti doa, bang. Jangan berhenti doa. Daripada cakap mengapu, baik doa je. Peminat film. Peminat pun boleh menilai mana betul. Mana betul, mana salah. Lagi arwah Yazid, Kid, Din yang lama ni banyak bertahan. Betul-betul. Macam gini lah sebenarnya bukan senang nak tekan sesuatu untuk jangka masa lama. Setiap-tiap malam kisah Amy. Tak apa. Baru 2 malam aja, sabarlah Khalil. Sabar. Jangan panas kat dalam. Relax. Dengar je betul-betul. Kita tak ada nak cerita kutuk orang, tak ada. Siapa tak suka, unfriendly. Siapa suka, duduk dengar dan diam duduk. Nak bagi kata-kata, cakap. Saya takkan berhenti sebab you cakap dengan saya, terus berhenti, suruh cakap. Mana boleh gitu, bang? Saya ada rancangan saya sendiri, saya ada forum saya sendiri. So, dengarlah baik-baik. Tak boleh cakap apa-apa, duduk dan diam dengar. Nak komen, fikir dulu sebelum komen. Nak cakap, fikir dulu sebelum cakap. Sebab aku tengah fikir ni. Kalau aku tak fikir, bang, masak nanti. So, bertenang. Kita ambil iktibar dengan kisah ni. Itu yang penting, betul tak? Bukan kita tengah laga-lagakan orang. Kita nak berbetulkan keadaan. Aku tak ada masa lah nak laga-laga orang. Itu bukan sifat aku lah. Betul cakap, walaupun sikap aku ni buruk, cakap, direct aja, tapi itu sikap aku tak ada, bang. Lagakan orang, sailang orang, itu bukan kerja aku. Okay? Siapa yang kenal aku, dia faham lah benda ni.
Mana boleh terus cakap suruh orang berhenti cerita. Ha? Kita cakap ni bukan main-main bang. Ini bukan cerita main-main. Ha, korang faham ke? Ini bukan cerita main-main bang. Ini cerita dalam industri. Hal keluarga besar kita orang. Ha, ini hal keluarga kita orang bang. Hal keluarga besar industri kita orang. Ha, kita ada hak untuk cerita dan cari penyelesaian. Bukan nak condemn, bukan nak ikut netizen punya perangai, nak titik sana titik sini. Kita bukan macam tu bang. Kita tak nak. Satu hari nanti aku berjumpa dengan orang, engkau ni teruk lah, engkau kutuk aku. Ha? Gitu-gini. Mana boleh bang? Saya tak nak. Hari-hari, betulkan best dengar sama-sama keluar. Masjid pakai songkok, ambil gambar sama-sama luar masjid. Lagi Abang Amy ada sekolah tahfiz. Mana tahu budak-budak tahfiz tu. Betul? Nampak tak? Ha, tengok. Betul hari-hari. Tepat sekali. Saya percaya kalau dalam niat kita nak berbaik, dalam niat dalam hati kita tak ada simpan dendam dan kesumat, insya-Allah benda akan jadi okey. Dia akan berputik nanti. Percayalah. Kalau tak jadi, sampai ke tua tak jadi, sampai mati pun tak berbaik, itu bukan hal kita bang, itu bukan hal aku. Allah tak perkenankan. Aku tak boleh buat apa. Kita cakap. Kalau orang tu tak terima hidayah, kita tak, bukan kita yang bagi hidayah ni bang. Rezeki, hidayah, ajal, maut, bukan kita punya kerja. Tapi bila waktu dia sampai depan kita, kalau kita tak berkata nista, kita cakap lagi teruk, kita lagi tanam api bang kat badan orang-orang, kita lagi tanggung dosa bang. Tak maulah gitu. Ha. Tak mau. Kejap eh. Macam kes kumpulan, ada orang tanya saya, bang boleh buat review pasal kumpulan Melissa ke? Ajak kena buang itu ini. Aku cakap, aku tak campur tangan lah bang. Aku tak campur tangan urusan orang lain. Aku tak campur. Ha. Mungkin hari ni dia orang bergaduh, ajak kena buang ke atau kena sisihkan kenapa. Itu mungkin part of the game sajalah. Kita doakan sajalah kawan-kawan kita berjaya. Apa lagi? Daripada kita sibuk nak maki orang, kita sibuk nak tahu pasal orang, nak jatuh orang, buat apa? Ha, bagi saya itu asam garam bang dalam band. Ha, ajak Malaysia Mihal, ha, lepas tu kumpulan May Mihal, lepas tu kumpulan ekspedisi, wing dan sebagainya. Itu perkara biasa, itu perkara dalam rumah tangga dia orang. Ha, siapa aku nak campur tangan bang? Aku tak boleh campur tangan. Ah, ha, doakan aja baik-baik. Aku cuma doa satu je. Kalau boleh aku nak tengok diorang semua batal balik kepada original members. Ha. Aku nak tengok tu je. Baru bagi aku meriah lah industri ni. Baru meriah balik industri ni. Ekspedisi patah balik. Satu hari mungkin Joe Wing pun patah balik kepada Wing. Mana tahu? Tahu tak? Ha. Sebab Joe Wing ada peminat dia tersendiri. Wing pun ada peminat dia besar. So, mana tahu satu hari akan terpaut balik. Ha. Mungkin ada tiga gitaris macam Ian Maiden, mana tahu. Tak kisahlah. At least korang dah happy, Joey masuk balik. Betul tak? Ha. Sekejap eh. Allah, jadi Allah akan gerakkan hidayah pada seorang kawan untuk nasihat kawan dia dengan buka minda. Macam Abang Hassan ni, ini nasihatkan orang, betul tak? Dan salam. Ya, jadi
First and foremost, ini saya tahu ini masalah rumah tangga orang. Hari ini saya mungkin okey, hari ini mungkin masalah dalaman dia orang. Bila saya dah tahu masalah dalaman dia orang, saya tak boleh api-apikan lagi. Salah bagi diri saya. Salah sangat. Saya tak boleh, bang. Lama-lama tu okey lah, gaduh-gaduh orang tu. Saya Asrul. Saya hari tu jam pun ada masalah juga. Abi dengan Joe tak pernah cerita. Kalau rasa kembali. Masih nak itu masalah dia orang umum. Biarlah benda. Ha. Tak, sebenarnya apa yang berlaku pada Wings antara Joe dengan Awi ni sepatutnya dijadikan iktibar kepada Amy dengan Kit dengan Dan ni. Sepatutnya saya sokong Awi punya cara dengan Joe ni diorang lunaskan antara masalah keluarga diorang. Walaupun Joe keluar ke apa-apa ke, tetap benda tu jadi satu benda yang silent. Peminat bising, lepas tu diam. Sebab apa? Band tu sendiri diam. Awi tak ada pergi kutuk sana kutuk sini, tak ada. Bagi saya dia gentleman lah. Dia pun tak pernah cerita benda-benda tak baik. Dia cuma jalan ke depan, maintain apa yang dia ada sekarang dengan Wings. Joe pun buat hal dia. Ha. Okey apa? Itu pasal saya cakap. Bila ada masalah macam ni, kita jangan cerita keburukan orang lain. Ceritakan kebaikan dulu. Jadi saya sahabat. Saya ada channel saya. Saya tak suka dan saya tak nak. Waktu ni saya letak benda-benda yang tak baik pada nama dia orang. Saya tak nak. Saya tak nak. Buat apa? Apa saya dapat? Apa saya dapat? Dosa, bang. Dosa. Buta-buta je. Aku tak nak, bang. Aku nak menuju ke situ. Ke arah yang lepas ni memang dunia nombor dua. Satu lagi dunia dah. Memang aku tak patah sini dah. Memang dunia tu dah. Dunia muzik tak ada, apa pun tak ada. Wing Joe. Tak kot. Tak ada pemburukan band member. Yalah, kadang-kadang bila bab ego ni susah nak cakap apa-apa lah. Memang itu ego yang kadang-kadang membunuh sesuatu band ataupun sesuatu career seseorang lah. Betul tak? Ha. Ada 10 band nama sama pun okey. Jalan je. Macam Abang Man Kidal pun cakap dalam media, relax je, dia bagi tahu sebenarnya ini semua masih dalam masalah dalaman, kita tak boleh cerita pasal Abang Yan dan lain-lain. Betul? Betul? Memang dia orang ada buat isu ni, memang dia ada keluarkan isu ni, Puak ni, Yan dengan Nes terpaksa bertahan, Yan cerita macam ni, buat forum, buat itu, buat ini, itu masalah yang masing-masing nak cakap saja. Tak adalah menuding jari itu, ini. Tak adalah. Dia cuma ceritakan saja. Ha. So, bagi saya, itu macam nampak macam okey lagi lah. Macam matang lah. Sangat matang. Ha. Mang Kidal pun ambil kes tu macam matang. Nash pun ambil macam matang. Tak ada nak tikam sana, tikam sini, nak bantai sana. Tak ada. So, benda tu jadi macam lebih lembut lah kira. Untuk peminat support, tetap je apa yang mereka buat. Ya, semua saya mohonlah pada peminat-peminat koranglah, peminat-peminat ataupun peminat-peminat sahabat-sahabat search ni ataupun juga band lain, teruskan doa lah. Bulan puasa nak dekat kan, doakan kebaikan masing-masing. Allah SWT perihara kebaikan masing-masing, jauhkan keaiban masing-masing, sembunyikan kaibah masing-masing. So
biar kebaikan masing-masing muncul waktu ni. Dan ujung-ujung ni biar kebaikan yang muncul. Ha, dari pihak kid atau din, biar kebaikan-kebaikan dia orang yang keluar. Tak payah cerita benda-benda mengarut, tak mau cerita. So, Amy dengan Nasir pun sama, semua angkat balik martabat masing-masing. Supaya di penghujung nyawa kita, dalam industri ni kita bersama-sama. Papillon, BPR, Wings, Surge, Ika Matra, siapa pun tak kisah, siapa pun, band baru lama tak kisah. Sama-sama naik satu kapal besar tu, duduk, ikut arus bang, jalan. Kita dah bentang arus kita dah berdulu, kita dah menungkar dah. Sudah sampai penghujung jalan, kita ikut je arus kita sampai ke penghujung, itu je. Ha, tak boleh surrender bang. Tak boleh surrender. Macam abang masih ke hujrah sambil menuju ke agama. Macam abang masih ke hujrah sambil menuju. Nash, ya, ya, ya. Betul. Betul. Nash pun dah duduk masjid, dah pergi sana, pergi sini, pergi apa 30 hari ikut apa Alia ekspedisi. Ramailah Ijah Medicine, ramai. Yang dah, Najib, apa, Nabil, Nabil apa semua. So benda tu benda baik, saya nampak benda kebaikan dia orang buat. Saya hormat dia orang lah. Abang Nash dah masuk tablik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hai. Alhamdulillah. Abang Nan, Abang Nash, us and mature attitude is important. Yes, Samsur. Samsuri, correct. Very correct. No, they say it's not your age that say who you are. No. It's the attitude will reflect who you are. Benda baik kita pun rasa bahagia, betul tak? Ha. Pasal tu saya tak nak. Dalam rancangan saya, dalam forum saya tak nak gembar-gemburkan benda-benda yang boleh mendatangkan kemarahan ataupun boleh merosakkan silaturahim orang lain. Saya tak mau. Yes, turning point, correct. Sebab saya ada peluang saya sekarang untuk cakap bahagian saya. So saya gunakan kesempatan saya cakap bahagian saya, apa saya pendapat saya tentang yang apa yang berlaku. Saya tapi kadang-kadang sedih juga bang, inilah khazanah besar dalam industri kita, tengok dia orang alami macam-macam masalah sekarang yang, tapi macam Abang Hassan cakap, kita doakan yang terbaik, harap satu yang, itu je, tak susah pun kan. Kita bukan keluar duit pun, kita bukan nak kena jual kereta kita, jual rumah kita nak pergi tolong dia orang, tak, kita cuma angkat tangan aja. Angkat tangan aja. Cakap baik-baik lah. Cakap baik-baik. Jangan condemn lah. Nak cakap, alamak, lorang ni jangan gaduh lah. Asyik gaduh je. Berbaik lah. Tak apa. Tak apa. Tolong lah. Berbaik lah korang. Peminat nak tengok korang baik lah. Itu boleh. Ini kau condemn cakap apa Mang Kidal dengan Hillary main macam orang kahwin. Tak baik lah bang. Aku dengar aku sedih lah bang. Mang Kidal tu profesional tau. Kita semua satu profesional punya punya player tau. Hillary profesional player tau. Takkanlah kau condemn sama level kau jatuhkan sampai tahap macam tu. Hanya sebab kau tak puas hati isu dia dengan Kid ni. Jangan, jangan babitkan macam tu bang. Korang jadi matang sikit lah. Bukan korang tapi maksud aku netizen lah. Jadi matang sikit. Marah tu tak apa. Korang marah apa yang kata Amy buat dekat dia dengan Kid tu. Korang nak marah ke apa? Saya tak. Bagi saya tak boleh tahu. Itu masalah dalaman. Saya tak boleh ambil tahu, bang. Salah bagi saya kalau saya cerita, saya tambah-tambah benda, saya tak boleh. Saya tak boleh, bang. Live sama album, mana sama bunyi. Kan? Itu
betul tu. Siapa tak happy dia orang bersatu balik band besar macam ni, siapa tak rasa salut. Ha. Sangat mudah bagi saya nak berkata nista, bang. Mudah sangat. Api sana, api sini. Fire sana, fire sini. Ha. Lepas tu pakai kepiah jadi orang baik. Mana boleh, bang. Tak boleh. Sebab aku kena jawab dengan Allah SWT. Kalau aku tak perlu jawab dengan Allah SWT, aku takkan mati selama-lamanya. Aku tak kisah, bang. Aku boh je. Tapi pasal aku nak mati, tak lagi. Korang pun mati. Kita kena jumpa ni. Ha, kita kena hadap ni, tak lagi. Apa benda kita cakap, apa benda kita siarkan, apa benda kita kongsikan. Semua tertulis, bang, semua. Tak payah lagi pun. Rumah tangga orang ada masalah, jangan kami kacau. Ada tarikh dia. Dia orang berpisah sekejap. Ada tarikh dia. Berpisah mati, kita tak boleh buat apa-apa. Kita tak boleh buat apa-apa, bang. Itu bukan hal kita. Cukup time mati sampai tak baik juga. Kita tak boleh buat apa-apa. Itu macam mana kutuk pada tak, dia orang sendiri netizen cakap Mang Kidal jago main gitar. Mang Kidal nombor apa? Yang aku marah tu, netizen cakap Mang Kidal jago main gitar, nombor satu negara. Tapi dia bantai Mang Kidal kau-kau, bang. Itu yang aku marah, bang. Korang juga yang cakap puji, korang juga yang titik dia. Wah, Mang Kidal main sound macam orang kahwin. Itu dah teruk lah, bang. Teruk lah tu. Hillary main macam orang kahwin sound. Ha? Kenapalah korang sanggup cakap macam ni? Ha. Kenapa cakap macam ni? Conflict is conflict, bang. Why take it personally? You guys don't have the right to take it personally, bang. Seriously. Tak kira lah lorang siapa. Lorang beli CD ke, lorang beli kaset ke apa. Itu lorang beli sebab lorang minat. Tapi you are not supposed to go deep into personal. You kau tak boleh, bang. Itu dah langgar etika, bang. Nak cakap, nak nasihat, boleh. Cakap berbahasa sikit. Bang, jangan aduh-aduh lah, bang. Abang-abang, jangan aduh-aduh. Abang-abang, sir, jangan aduh-aduh lah. Relax lah, korang. Peminat, tak kesian peminat ke? Ha, itu boleh. Bersatulah, korang. Tapi bila kau tiba personal punya effort, personal punya permainan, ke tahap paling rendah, itu salah, bang. Yang kutuk tu kasih hantar sound. Saya rasa Amy Search kena rehat dan nyanyi. Nyanyi lagu-lagu Search dan Amy. Perlu cari pelapis. Ya. Yeah. Dengar sound. Dengan sound live, dengan mata, dengan body, kan sangat tak boleh nak samakan, betul. Mereka rokers yang melalui pasar susah sampai itu doakan. Ya, saya rasa kita kena mulakan sikap macam ni lah. Saya mohon lah, saya mohon. Mohon semua sahabat-sahabat, peminat-peminat yang ada yang marah atas apa yang berlaku tu. Saya sendiri mohon pada korang, demi sahabat-sahabat saya, maafkanlah dia orang. Forgive and forget. Be a good human lah before we leave this world lah, brother. Ha. Saya pun ada benda yang tak baik, bang, saya buat. Saya pun bukan benda orang yang baik, bang. Saya pun ada sejarah-sejarah silam saya. Masuk lokap, jail, pukul. Komplit, bang, saya ni. Daripada Ipoh, bang. Tapi saya sebagai nak seorang manusia, saya tak boleh bawa benda tu ke depan. Saya kena tinggalkan benda tu. Sudah, sejarah silam aku tinggalkan. Yang baik aku bawa. Yang buruk aku tinggalkan.
sama juga korang kena lupakan kisah-kisah macam ni. Sebab apa, kita orang Islam, beza antara kita dengan orang-orang bukan Islam. Kita ni tak boleh dendam bang sebenarnya. Sebab itulah hebatnya orang Islam bang. Itulah hebatnya orang Islam. Kita sokong, kita maafkan, kita bagi kata-kata kebaikan kepada orang, kita doakan. Senjata yang paling utama ialah kita doakan. Supaya bagi korang, band-band kesayangan korang dapat bertaut kembali. Apa bila? Bila bulan puasa ni, bang. Bila bulan puasa ni. Aku faham korang sedih, korang down sebab korang rasa terhina atau korang rasa marah, sedih sebab band kesayangan korang bergolak. Aku tak nafikan benda tu, bang. Aku tak nafikan kesedihan tu. Aku tak nafikan. Tapi sebagai seorang sahabat pada diorang, aku tak nak tengok diorang dicaci oleh peminat-peminat yang tak faham benda ni, situasi ni. Benda yang betul ialah betul. Benda yang bergaduh tu benda bergaduh. Itu benda fakta, bang. Tapi bukan berlaku pada kita. Berlaku pada diorang. Itu keluarga diorang. Ambillah jalan tengah. Jangan menangkan itu, jangan menangkan ini. Ambil jalan tengah sebagai orang Islam. Kita perbaiki keadaan. Kita hormati masing-masing. Kita doa. Kita ajak. Sama-sama. Kan macam saya... Orang struggle tu. Current situation. Pandemik lagi. Best apa. Orang boleh... Lanjut lagi time more. Peminat sejati akan terima segala keadaan band diorang yang diorang sayangi. Itu peminat sejati. Hardcore, die hard fan. Tengok bila penyanyi Steel Heart. Okey, aku cerita dengan korang lah. Apa jadi dengan penyanyi Steel Heart Apa Miokovic, apa tak nama dia. Dia dengan Steel Heart, band Steel Heart ni popular sama-sama, bang. Satu hari bila dia akan nyanyi dekat atas pentas, lampu jatuh himpap kepala dia, bang. Korang tahu dia 4 tahun dia koma. Kau baca kisah tak? Kisah band Steel Heart. Tapi kumpulan Steel Heart tinggalkan penyanyi, bang. Dalam koma tu tinggalkan penyanyi, dia orang cari band lain, penyanyi lain, dan tu orang pergi main show, bang. Satu hari dia bangun daripada koma dia. Dia bangun. Dia harapkan band dia duduk sebelah dia. Tak ada. Dia ditinggalkan. Sebab apa? Waktu tu tengah album tengah meletup. Juta-juta jual. Show tak berhenti. Dah sign contract. Terus tinggalkan penyanyi tu dalam hospital untuk 4 tahun koma, bang. Penyanyi original still lagu She's Gone tu. Aku baca kisah, menangis aku, bang. Tapi dia bangkit balik. Dia bangkit balik. Dia cakap apa? Sudah sampai masa aku pergi atas diri aku. Dia tak pernah cerita benda tu, dia pergi mana-mana, dia tak pernah cerita. Dia jaga aib band dia, bang. Dan band dia pun jaga aib nyanyi dia. Tengok. Iron Maiden, saya 3 gitaris. Duduk satu bass, kan? Doakan aja lah kumpulan Search dapat bertaut kembali. So lepas ni korang dapat tengok gergasi-gergasi atas pentas. Lagi best. Betul tak? Mangkida dengan teknik mainan dia untuk Search. Hillary dengan teknik mainan dia untuk Search. Zaman masing-masing. Zaman Kidal, zaman Hillary. So zaman Kid dengan Din paling lama. So diorang akan bergabung. Jadi lagi besar tau. Ultimate. Waktu tu ultimate. So peminat-peminat Mangkidal dalam Search pun turun. Semua umur 60 tahun, 55 tahun dan sebagainya. Semua turun. Hillary punya peminat pun semua turun. Arwah Yazid punya peminat pun semua turun.
Kit dengan Dan punya peminat semua turun. Amy Nasir semua turun. So the impact must be there lah. Barulah impact tu cantik. Ha. Ini kalau korang nak tengok benda tu gaduh, korang sampai kat, yang ini baling batu kat sini, dia ini baling batu, sepunyi tangan. Saya doakan search Melissa ekspedisi me. Ha, macam tu lah, ready. Macam tu lah, gentle. Respect, respect pada. Ha, saya suka macam ni. Saya suka macam ni. Ha. Siapa yang masuk dalam forum saya ni, nak cerita-cerita. Tapi bab-bab macam ni kita cakap jujur je lah. Ha, kita doakan aja. Tak puas hati cakap tak puas hati. Cakap aja. Tapi you are not supposed to condemn. We are not supposed to condemn other bands yang having problem. No, tak boleh. Tak boleh. Kita tak faham situasi orang. Man. Saya tak faham situasi dia orang. Mana boleh saya cakap? Pernah tak korang tengok saya condemn Black yang tinggalkan band masuk dalam Wings? Pernah tak korang tengok saya condemn dia? Ada? Ada pernah? Saya tak pernah, bang. Sebab sebagai satu profesional, walaupun dia tinggalkan band waktu tak, kita tak tahu tau dia tinggalkan, dia turun pergi tau. Kita tak tahu tau. Tapi sebagai satu profesional, saya angkat tangan, saya doakan dia. Saya cakap dengan dia, tak apalah Black, aku redha kau pergi main dengan Wings dan mudah-mudahan selamanya kau main dengan Wings, kau terus berbakti pada diorang, nama tu, kau buat yang terbaik, kau bawa kita punya pegangan kan, kau bawa sampai sana, kau main yang terbaik kau mampu dah. Listen to people, listen to your band and play the music. Settle. Settle. Ha, abang Black ini menarik juga, tiba-tiba masuk Wing Jojet pula. Ha. Machine concert. Ha. Buat apalah kita nak mengata, kita nak tengok orang lain happy kan. Saya dapat tengok Black maju tau bersama band yang salah satu band gah dalam industri muzik. Saya bangga. Dia train dengan saya, bang. Sebelum dia masuk Wing, dia training dengan saya, bang. Dalam Babylon, bang. Kan dia cakap, saya jumpa satu gitaris nama Hassan Babylon. Waktu itulah saya mula karier saya sebagai profesional. Korang dengar kan dia cakap? Itu dia tak boleh tipu, bang. Budak-budak Wings pun tahu apa kisah tu. Macam mana dia praktis dengan kita, macam mana dia training dengan aku. Tapi naik aku bangga. Dia pergi main dengan band yang salah satu band tersohor dalam Malaysia. Nama besar apa? Aku happy. Bapa aku nak degi. Aku dapat apa? Walaupun mula aku kasar, bang. Cakap kasar, cakap tepat. Cakap aku bagi fakta terus. Aku nak cakap, aku cakap terus, bang. Tapi bab-bab macam ni, aku tak pernah jealous lah. Tak pernah, bang. Dan dia pun faham. Dia kata apa tau, gua pergi mana-mana, gua takkan lupakan jasa lu dan Babylon Babe. Kat situlah gua mula career gua main club kan, secara profesional dengan orang. Gua takkan lupakan jasa orang. Itu pun dah memadai lah. Memadai. Cukup lah. Cuma saya nak doakan dia terus. Terus. Soal Georgette nak masuk balik ke, siapa nak keluar ke, itu saya tak tahu, bang. Itu saya tak tahu dan saya tak ambil tahu pun. Saya suka konsert Wing Search Double Trouble. Memang best. Tak Black Suspect. Of course. Of course. Itu salah satu sikap profesional persahabatan, bang. Salut. Of course. Kalau kita satu insan yang baik, harus kita rasa jealous pada kawan kita yang pergi lagi tinggi kah? Tak boleh, bang. Kalau kita tak mampu nak capai Everest, tapi kawan-kawan kita dah capai Everest, kita doa, tepuk tangan. Ha. Tanya-tanya, Habib, salut. Janganlah kita dengki pula, cakap, alah kau betul, engkau tak guna dengan manusia. Takkan cakap gitu. Takkan cakap gitu. Ha. Kita kena banggalah.
Abang Black bila tak ada show dia buat kerja biasa dia buat servis aircon. Dan PKP rancak dia buat. Yelah nak survive semua orang buat macam-macam. Aku berniaga ikan bang. Aku berniaga ikan kat pasar bang. Angkut ikan. Berlumur dengan ikan. Bau habis bang aku, badan aku. Orang saya tanya aku. Eh awak ni Hassan Gusin Babylon ni? Apa-apa kat pasar ni? Kerja ikan? Angkut ikan eh? Ya bang. Saya cakap dengan bangga. Ya bang. Kenapa bang? Oh. Tak ada rasa macam lain macam ke kat sini? Cakap kenapa bang? Sewa saya abang bayar ke? Kereta saya abang bayar ke? Anak saya tak makan abang bayar ke? Tak ada. Habis tu? Ha. Saya buat kerja ni bang. Nawai tu saya baca kat Allah SWT. Saya baca bismillah. Saya keluar rumah demi untuk anak-anak saya bang. Saya tak mengumpak hasil orang. Saya tak mengumpak rakyat. Saya tak mengumpak keluarga orang. Saya kerja. Saya angkat ikan. Saya bangga bang. Bini saya balik. Tangan saya bau ikan bang. Bau ikan, anak-anak saya cium tangan saya, mini saya cium tangan saya, bang. Sorry, eh. Ha. Itu je. Tak menafikan kehebatan line-up search. Set Amy. Tapi bagi saya, tunjang utama kekuatan music search. Paksaan ada kita nak jawab. Paksaan ada orang kita. Okey, siapa yang tanya? Aznan Din, Abdul Din. Ada kita nak jual ke? Ha, PM tepi. Ha, ini soal personal. PM tepi. PM saya. Eh? Saya sabar je. Saya okey je. Kau janganlah patih. Patih relax lah. Waalaikumsalam Carlos. Ha. Korang ni harus jumpa Carlos lah. Baru korang tahu lah. Nasib korang. Macam mana dia nangis sepi telinga korang nanti korang akan tahu lah. Ha, macam mana aku kena. Kau siap kau. Imam Ghazali pun rendahkan hati. Buang ego. Cuci jalan. Sebab nak belajar dengan Tok Guru dia. Ha, kan? Ha. Betul tu. Ha. Tapi saya ucapkan tahniah pada korang semua sahabat-sahabat saya. Tak kira lah korang dalam grup ni ke atau korang kat luar ke ataupun sahabat-sahabat apa luar ke apa pun. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah sebab terus istiqomah kita sama-sama. Kita kongsikan benda-benda baik. Kita cari jalan terbaik lah kita mampu kan. Ha. Untuk kita tengok kebaikan berlaku dalam industri kita. Tak kira lah untuk band tu ke, untuk band mana ke, tapi dalam industri kita. Ha, itu je. Terima kasih. Syabas pada semua sahabat-sahabat. Ada apa-apa yang simpan hati tu janganlah. Buang aja. Belajarlah cuba untuk maafkan dan lupakan sekali. Forgive and forget. Bukan forgive not to forget. Itu bahaya bang. Forgive and forget. Ini kisah dalaman diorang sekarang. Biarlah, kasihlah sedikit masa untuk diorang pun nanti beristiqamah sama-sama. Gua pun jual nasi lemak pun cantik. Beliau cantik. Kalau dekat nanti kau singgah kau pun nak up lah nasi lemak lu kan. Tak ada hal. Kau bawa Carlos sekali. Tayang misai sikit dapat nasi lemak free. Cantik. So saya minta diri dulu. Saya minta izin minta diri dulu pada sahabat-sahabat. Terima kasih tanpa jemu setiap hari. Kita bersembang. Kita beriadah macam ni, kongsikan masalah-masalah, kongsikan sedikit, bang terima kasih, kongsikan sedikit pengalaman masing-masing, komen masing-masing, pandangan masing-masing, kan? Untuk cari satu jalan penyelesaian lah, bukan berarti kita ni baik bang tak, tapi kita cuba. Buang yang keruh, ambil yang jernih, bang. Sebab peluang takkan lama untuk kita masing-masing. Betul tak? Hari sudah jadi isyak bagi saya. Hari sudah jadi isyak bagi saya, bang. Ha, dia kata takkan jadi awal balik tak ada.
Lepas ni ialah tangga nak pergi saja. So saya tak nak lah. Apa? Bang, macam mana kalau menangis? Hari-hari kau minta apa ni? Aduh. Woi, siapa tu? Wah, bayi, aku tak jat nampak hati kau telah cinta aku. Tak belanja lah ni. Hari-hari ni apa lah ni? Terima kasih kak Abang Hassan selalu bagi waktu. Sama-sama, no problem, no problem. Okey bang, semua good night. Nah, itu aku je boleh buat, korang tak mampu buat lah. Aku yang kena apa. Tapi telinga ni bang, ni depan bunyi, ini. Ha? Terus 3M lah satu. Dah habis dah. Tadi aku dah 3M kau-kau, main korang baru masuk, kau nak aku 3M. Tunggu lah kejap lagi dengan Carlos datang 3M kat telinga kau. So okay guys, saya mohon maaf. Ada banyak kesilapan-kekilapan saya atas percakapan saya, perkongsian saya, kata kasar dan sebagainya. Saya mohon maaf, brother. Jangan simpan dalam hati, okay? Tolonglah, jangan simpan dalam hati. Maafkan saya. Eh? Dan kita maafkan semua orang yang kita rasa ada buat silap dengan kita ke apa, kita maafkan. Tak ada hal. Jangan simpan dalam hati, bang. Main muzik tak boleh simpan dalam hati, bang. Nanti nota jadi pahit. Yeah? Saya tak nak yang tu. Okay? Saya maafkan semua orang dan saya harap orang semua orang maafkan saya. Sebab aku ajak sampai hati tolak kita. Aku tak mendengar. Okay guys, assalamualaikum. Wala, bye bye. Siapa yang nak tanya pasal gitar tadi, PM tepi. Bye Osman, bye.
Inilah bulan-bulan yang Allah nak bagi kepada thank you.
Thank you.